Jika Anda ingat, kemarin sempat viral video jemaah haji yang pamer emas, dan setelah sempat viral ini, petugas Bea Cukai Makassar akhirnya memeriksa jemaah haji pamer emas. Setelah diperiksa pemirsa, ternyata emas yang digunakan adalah emas imitasi. Usai videonya viral pamer emas, Suwarnati Daengkanang akhirnya memberikan klarifikasi kepada petugas Bea dan Cukai Makassar. Petugas pun mencocokkan perhiasan yang ada di dalam video dan mengujinya dengan Pegadaian. Pemeriksaan ini terkait gaya pamer emasnya sebanyak 180 gram di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar usai tiba dari Tanah Suci menjalani ibadah haji pada 5 Juli 2023 lalu. Setelah diperiksa, ternyata emas yang digunakan adalah emas imitasi. Berdasarkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan Pegadaian, dan dari Pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi memang barang ini dibeli dari luar negeri? Iya, dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri. Dengan harga dan berapa? Imitasi, kurang lebih harganya sekitar 900-an ribu, jadi di bawah 1 juta. Lantaran perhiasan yang digunakan jemaah haji tersebut hanya imitasi dan nilai harga tidak lebih dari ketentuan bea masuk internasional, maka dilakukan pembebasan pajak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.